Udah fisik yang 2 bulan lebih ini, habis itu mental juga sudah disiapkan dan sebagainya, dan lainnya itu asupan gizi yang memang harus mengenai takaran se-atlet. Secara pribadi gimana sih abang kesiapannya menyambut pertandingan ini? Apakah menyambut secara pribadi, ya saya kira saya cukup siap, karena apapun sudah nyampe ke sana ya kita sudah siap tempur dan insya Allah bawa nama baik Kalbar ini menjadi juara di sana. Motivasi abang di bola tangan sejak awal bergabung hingga jelang bertanding ini apa sih bang yang ingin abang dapat? Motivasinya sih singkat, untuk pertama prestasi, yang kedua untuk meraih apa yang saya inginkan untuk di bola tangan ini, agar menjadi pribadi yang lebih luas lagi, lebih sigap lagi untuk nantinya akan melahirkan atlet-atlet yang profesional. Sehari sebelum keberangkatan ini apa saja latihan yang diberikan? Kalau fokusnya sehari sebelum keberangkatan itu kami ngelihat video-video di YouTube, habis itu video yang rekomendasi dari pelatih, kami pelajari untuk kesiapan keberangkatan nanti di Jawa Tengah. Artinya sudah membaca permainan lawan juga? Sudah siap, karena di media sosial juga ada taktik lawan juga, itu kami pelajari, dan kami juga disarankan melihat kebanyakan video dari tim-tim luar negeri, tim-tim lokal, maupun tim-tim dari Indonesia. Kalau dari segi kerjasama dan kekompakan tim gimana nih dengan kawan-kawan lain, sudah saling kompak atau gini? Kalau dengan sesama teman sih alhamdulillah kami kompak selalu, apapun yang kami lakukan, apapun yang diarahin oleh pelatih, kami selalu kompak dan kerjasama yang luar biasa bagus.